Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sebelumnya sempat vakum, wayahini kembali ke tengah-tengah warga untuk membantu konsumen menyelesaikan seluruh sengketa dengan bubuhan pelaku usaha, wan kada memungut bayaran apapun dari bubuhan konsumen yang bermasalah. Yang mana sesuai dengan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sebelumnya sempat vakum, wayahini kembali ke tengah-tengah warga. Tugas dari badan yang berkantor di kawasan Jalan Es Parman Banjarmasin Tengah ini membantu konsumen menyelesaikan seluruh sengketa dengan bubuhan pelaku usaha. Ketua BPSK Provinsi Kalimantan Selatan Siswan Syah wayah menemui Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, jelang tengah hari Kamis 7 Februari 2019 menyatakan ingin membantu warga Banjarmasin. Sehingga dikukuhkannya BPSK Banjarmasin ini, diharapkan kedepannya lembaga ini bisa lebih dikenal warga. Menurut Siswan Syah, dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa, BPKS kada memungut bayaran apapun dari bubuhan konsumen nang bermasalah. Maka pemerintah kota pun diharapkan ikut mensosialisasikan keberadaan BPSK supaya diketahui seluruh lapisan warga. Siswan Syah juga berharap terbentuknya kembali lembaga ini, semua persoalan yang menyangkut sengketa antara konsumen dengan bubuhan pelaku usaha dapat diselesaikan di BPSK. Unsurnya adalah unsur pemerintah, itu ada 3 orang. Kebetulan ulun dari pemerintah provinsi, kemudian Pak Mujib. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyambut baik kehadiran BPSK di Kota Seribu Sungai ini. Dengan adanya BPSK, maka seberataan pengaduan yang menyangkut sengketa konsumen dengan pelaku usaha bisa langsung diarahkan ke BPSK. Jadi terima kasih banyak kami diberitahu dan tadi Uno sudah share juga kan di grup SKPD, BPO, supaya juga tahu kalau perlu kan diulahkan adanya apa. Bahan sosialisasinya supaya berkenan aja kena dengan bahan-bahan yang ada kena lalu minta humas lah mengolahkan bahan sosialisasinya paling kada dari kami menyampaikan bahwa di sini sudah ada namanya BPSK jika bapak dan ibu ada perkara sengketa konsumen silahkan datang ke BPSK menambah gawian biasa. Sementara itu, komoditi nang dapat diadukan nang kaya listrik, PDAM, transportasi, elektronik, makanan, wan minuman, obat-obatan, bahan bakar minyak, otomotif, wisata, supermarket, perumahan, ekspedisi, telekomunikasi, leasing, bank, parkir, iklan, pendidikan, asuransi, wan hotel.